rasanya ke semua ketujuh-tujuh protegen punya penyokong ada ya, bersama dengan kita malam ini di dalam studio. Kita nak minta untuk redakan seketika kehangatan di dalam studio sebab kami nak umumkan protege terbaik untuk minggu ini. Seterusnya nama yang kami umumkan layak secara automatik ke pentas akhir Mentor Millennia 2019. Okay, silakan so, Lina. Okey. Keputusan telah pun berada di tangan Kak Lina. Rasa-rasanya siapa? Rasanya siapa? Wow, macam-macam nama. Okey, baiklah. Okey. Okey, kita redakan dulu, kita senyap. Okey. Kita umumkan. Silakan Lina. Protege terbaik pada malam ini jatuh kepada Mentor Hansama Protege Apik Tanjuga. Apik, tanya, ini memang secara matematik anda layak ke pentas AIN Mentor Millennia 2019. Okey, Syuk. Baiklah. Yang ini berdebar, Syuk, sebab kita ada 6 lagi protege yang masih lagi kita belum umumkan. Siapakah yang bakal ke pentas AIN Mentor Millennia 2019. Baik. Protege kedua yang bakal mengikut jejak langkah Apex Tajuddin. Datangnya daripada Mentor Ermi Zakri. Tepukan untuk Daus Husni. Wow. Memang orang kata bangun semula, comeback. Kalau minggu lepas kita tengok, beliau berada di kedudukan dua ke bawah, Lina. Betul, tanya diucapkan kepada Ernie dan juga Daus Husni. Ini bermakna Daus Husni telah pun membuat yang terbaik pada malam ini. Tanya betul diucapkan. Okey, Syuk, siapakah yang akan mengikut jejak Apek dan juga Daus, Syuk? Baik, protege seterusnya yang bakal melangkahkan diri ke pentas AIN Mentor Millennia, datangnya daripada Mentor Stacy Ricariana. Bawa tenang semua. Okey, Syuk. Ya. Ya, Lina. Bertenang. Okay, kita minta semua tenang sekejap. Okay. Sebenarnya, sebentar sayang. Sebentar. Kita masih ada lagi untuk kita umumkan. Sebenarnya, Syuk, kita cuma ada satu je lagi tempat untuk ke pentas juara Mentor Millennia. Hanya satu tempat sahaja. Siapakah? Betul. Siapakah yang layak untuk bersama-sama dengan Apex Tajuddin, Daus Husni dan juga Rika Riana? Anda rasa siapakah yang layak? Kita masih lagi ada Sherry Lopez. Kita ada Eddie Kamar. Kita ada Yazrul Arif. Dan juga Arin Malik. Rasa-rasanya siapakah yang bertuah yang akan ke juara Mentor Millennia? Ke pentas. Pentas akhir Mentor Millennia 2019. Baik. Protege terakhir yang layak ke pentas akhir Mentor Millennia 2019 adalah Siapakah? Mentor Black Eddie Kama.
Richard, Yazrul Arif, Sherry dan juga Arin Malik tidak layak ke pentas air. Mungkin kita nak dengar sepatah dua kata dari anda bertiga, silakan. Alright, alhamdulillah saya dah sampai ke semifinal. Bagi saya ini adalah satu peluang yang amat besar dalam hidup saya. Saya tak pernah ke pentas sebesar ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kru-kru TV3, especially kepada Abang Pian, Abang Bandel dan semua kru-kru. Terima kasih juga kepada juri profesional Datuk Syafinas, Abang Ultimate dan special for you Abang Azama and the team. Thank you so much Kak Jan, everybody. Thank you. Baik, terima kasih kepada penaja. Sebelum kita dengar kata-kata dari Azrul Arif dan juga Sherry, kita nak ucap terima kasih dulu kepada kita punya penaja utama, ada KFC Hot and Cheesy. Semua okey? Dan juga penaja bersama itu Oppo A9 2020 quad camera ultra lebar, 8GB RAM dan juga 128GB ROM. Dan tidak lupa juga kepada geng Radio Horror Fam, geng Digital Extra, Obulan dan juga Senang Terhibur. Terima kasih juga kepada The Pearl Kuala Lumpur kerana menaja pengirapan semua protege kita pada malam ini. Dan juga kepada kenderaan rasmi protege Perdua Arus dan Mawi, pusat pakaian dari Beauty Fix dan juga Manzana Catering. Baik, silakan Yazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyokong Arif, kepada semua penonton dan kepada mentor saya Kak Ernie dan kepada para hakim Dato' Syafinas dan juga Abang Ultimate dan semua kru-kru TV3 yang telah mendoakan saya dan saya rasa bersyukur dapat berada di tahap ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Sedikit kata-kata berawak. Assalamualaikum semua. Pertama sekali saya minta maaf kepada ibu saya. Bu, Ipa minta maaf. Ipa dah dapat. Tak payah ada rezeki lagi di luar. Nanti Ipa cuba lagi ya. Terima kasih kepada Abang Hakim Ahmad dan semua production TV3. Terima kasih. Kami doakan yang terbaik buat anda kita. Semua. Ingat, minggu depan kita jumpa di pentas akhir Mentor Millennial 2019.